Yang satu ini adalah hidangan khas yang terkenal dengan cita rasa pedasnya, nasi balap puyuh. Dan racikan Ina Asun sejak tahun 1970-an ini wajib dicoba kalau kesini. For your information, kedai nasi balap puyung Ina Asun agak masuk ke dalam gang ya, di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini dia penampakan nasi balap puyung Ina Asun itu. Jika dilihat sekilas, terlihat sederhana, namun rasanya ternyata luar biasa. Seporsi berisi plecing ayam atau ayam dengan bumbu merah, kriuk ayam, serta kacang kedelai goreng. Rasa pedasnya sungguh menggigit, apalagi plecing ayamnya yang disertai dengan sensasi gurih. Menyatu sempurna dengan kriuk ayamnya yang renyah serta kacang kedelai goreng. Meski demikian, di sini kalian juga bisa pilih yang sedang atau pedas. Makin nikmat dimakan dengan kerupuk. Oh iya, harganya Rp20.000 ya. Nasi balap puyung Ina Asun, wajib dicoba kalau ke Lombok.